Rabbana atina fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Nah, doa melepas kepergian Mas Komar dan Nyonya ke Tanah Suci Mekah sudah selesai. Iya. Yeah. Tapi kayaknya yang lebih dulu selesai makanan yang dihidangkan. Eh, situnya ngomong, situnya makan. Apaan kamu banyak paling banyak lihat dong? Aku cuma satu. Dah, pokoknya gue heran tentang roti. Enggak bisa. Tenang, tenang. Tapi yang lebih penting adalah doa yang tulus dari kita yang memakan hidangan. Nah, sebelum Mas Komar dan Nyonya berangkat, ya kita mau dengar pesan-pesan. Mudah-mudahan suatu waktu kita yang muda-muda bisa berangkat. Jangan lupa saya di sana disebut-sebut. Ya. Supaya naik haji. Silakan pesan-pesan terakhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, ya saya peserta istri saya. Begini mungkin melihat Mas Komar begini berarti hatinya itu terharu, tidak sanggup untuk mengungkapkan kata-kata. Apalagi kepergian mereka berdua atas biaya mertua. Itu yang lebih membuat sedih. Iya. Seakan-akannya terpaksa kita sulit. Mungkin ibu yang akan menyampaikan. Iya. Mangga ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan mertuanya Komar. Kasihan mertuanya Komar. Pesennya kemana? Kamu tuh gimana? Orang-orang mau pergi aja kan gitu. Cuk. Oh, berdua sama nggak sanggup. Tapi nggak banyak yang dipesan oleh Mas Komar. Dia pesan supaya nanti kalau mereka berdua pergi, Eman sama Juleha menjaga rumah ini dengan baik. Pak, kenapa mesti berhenti di sini? Berhenti di sini ya berhenti di sini dong. Ini kan rumahnya Pak Joni. Mau yang apa? Ngurus, loh, yang ngurus ini tuh paspor, visa, ini. Mbak, ya? Pak Joni ada? Pak Joninya lagi pergi, Pak. Pergi? Iya. Bapak siapa? Saya yang calon-calon jemaah haji yang mau berangkat itu sama istri saya. Iya, Bapak. Komar. Oh, Pak Komar. Iya. Tadi Bapak pesen kalau Pak Komar sama istri datang. Iya. Apa katanya? Katanya Bapak kena waiting list. Giliran gue yang ulang tahun, friend-friend kagak ada yang datang. Tapi giliran friend ulang tahun, gue sungguh-sungguh udah nyuguhin gue. Dasar. Pengen disangka kita kagak sanggup bikin riaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh. Siapa ini? Hei. Dia rumah. Komar? Waktu pertama belum berangkat, belum pulang. Kenapa? Panjang ceritanya, panjang. Panjang. Kita berdua udah selamat. Udara tibang, udara wali matu sapar undang-undang tetangga. Kita tahu. Terus? Berangkat ke Saudi Arabia. Kenapa kagak jadi? Terus saya sama istri saya ke si Joni. Yang Joni, si Joni yang di pengkolan situ. Yang Joni. Yang ngurus paspor sama visa. Terus? Gak taunya kita kena waiting list. Ya, jadi kagak jadi. Posternya aja gak ada. Oh, males nunggu. Weh, daftar tunggu. Nggak jadi berangkat. Nah, terus ngapain? Gue mesti ngapain? Kita dikasih itu, masa ya. Dikasih tiketnya digantiin pakai tiket buat ke LA. Tuh, yang benar aja, masa kita naik haji disuruh ke Amerika, suruh main judi. Waduh, kurang ajar kan itu kan? Kurang ajar.
Jadi begini, singkatnya kita minta sama Ana selama musim haji ini kita numpang di sini. Nginep di sini? Iya. Takut ketahuan? Iya, pokoknya ngumpet. Nanti giliran kalau mereka datang lagi, kloter pertama datang ke tanah air, ya saya baru pulang ke rumah sama nyonya. Kan malu, nah. Biasa pergi haji 40 hari kan? Lu 40 hari mau nginep di rumah gue? Ya kalau pulang, ya udah cepet deh. Ditaruh di mana? Malunya mana lagi selamatan. Gue sama Mas Komar gak bisa ngasih sambutan, udah bercucuran air mata. Udah nangis tangis. Waduh, udah cepet. Boleh ya, boleh. Datang itu. Ayo, ayo. Masuk. Kebeneran ada kamar kosong, jadi bisa ngumpet di sini, ya? Waduh, gue taruh mana nih kunci ya? Tadi di mana? Tadi, kamu lihat. Waduh, ini. Anak, anak, anak. Eh, ada kunci kok. Anak. Kenapa sih dia sampai datang ke sini? Kalau di atas meja lebih leluasa. Ya. Kalau pas tangan. Ya. Terus lagi. Dia ngucapin selamat ulang tahun sama si Ana. Ah, ucapan selamat mas sebentar lah. Bisa lagi juga pulang. Mereka pulang, kita ke kamar. Ana, sesuai dengan perjanjian kita, kalau Ana ulang tahun, kita akan main kartu. Nah, sekarang kita berdua memenuhi tantangan Ana. Aduh. Mau makasih anu pak, aduh. Saya tahu si Dori sama si Gina jadi itu main kartu 3 hari 3 malam baru selesai. Anu pak, 3 hari di kamar mandi pak. Aduh. Yo. Tuh, Ilan. Eh, lu ngeliat-ngeliat kesana mulu. Ini apa? Luber, air luber. Nyimpen laki-laki lu pasti. Wah, Deri demi Der. Lu daripada nyimpen orang lain, laki kita aja dua. Tahu. Mana tuh? Mana? Apa? Handphone dia. Mana aja ya? Terus kayak. Supaya cepat pulang ya. Bentar. Halo? Mas Deri? Bu Iin. Bu Haji. Saya lagi di pesawat nih sama Mas Komar. Iya. Menuju ke sana, ke Saudi. Udah sampai mana, Bu? Kelihatannya sih udah di atas Aceh. Barusan lewat itu, Danau Toba tuh kelihatan. Oh, baru sampai Aceh. Bujuk dulu Aceh nih, telepon. Gini, Mas Deri. Saya tuh rada kurang percaya tuh sama Juleha, sama Eman. Tolong Mas Deri ini deh ke rumah saya, dicek deh. Oh, dari semula juga kita berdua udah curiga tuh sama yang namanya tukang roti. Iya. Ya, makanya sekarang Deri sama Ginanjar lagi nunggu di rumahnya Ibu. Mas Deri di rumah saya. Mana rumah kita? Oh, kurang ajar. Itu anak kan di sini. Bom juga. Kita traktir mau gak? Makan di luar, traktir. Ya, trap. Ini baru ulang tahun. Ya, makan sana. Kita bisa makan di hotel. Lu di warteg sampai bego nih. Eh, makasih ya. Ya. Aduh. Hei, kartunya nih. Jadi, ambil aja. Udah beli makanan. Gua bilang di sini kagak ada makanan. Hebat gak gua? Sekarang lu pada pindah ke kamar yang udah kita sediain. Udah pulang. Cuma ngucapin selamat ulang tahun. Pastilah sebentar lah selamatan gitu sih. Banyak
maaf, saya kesini nggak bawa kado, tapi sebagai rasa ikut berbahagia, saya berdua akan membuat Mbak Ana menyumbangkan keahlian kita. Ya, sulap ya. Untuk Mbak Ana. Sulap. Iya. Sulap. Saya masih ada 23 permainan lagi. Ah, 23. 23 sulap. Satu sulap 10 menit berapa? 23 kali 10 menit. Aduh. 23 kali 10 menit. Kita di kamar mandi lagi 23. Macem kali 10 menit. Itu tadi permainan yang ke-20. Coba lagi sekarang. Loh, boleh. Tinggal lagi. Tinggal. Kagak, gue yang kocok. Gue tahu lu udah main-main ini semua kartu. Aku kok pakai main-mainin, ambil. Gampang itu masalahnya. Ayo. Tak tulung saya. Berapa? Kalian duduk sini aja. Ya. Mati aku mana? Ayo berapa? Ya. Aduh. Konsentrasi terganggu. Konsentrasi terganggu. Rumah kita kok dibikin kos-kosan? Aduh, hancur deh itu rumah. Aduh. Ini gimana nih? Kalau gitu, nanti yang tiga kita lanjutkan aja. Iya, iya. Kamu memang punya ide yang bagus. Yang mana? Yang mana? Pamit dulu. Nanti aja lah yang tiga kita lanjutin ya. Ayo, ulang tahun ya. Selamat ulang tahun ya. Untung kamu pintar. Ya. Untung rumahnya dikos-kosin lu. Kalau kagak 44 hari di sini lu. Untung. Buruk, tapi jamur di sini cepetan. Aduh. Pagi-pagi nunggu di sini. Gua ambil kuncinya dulu, oke? Ada, kita datang lagi. Ada. Kita kawin, oke. Gak ada kuncinya. Ada kemana aja, Haji? Masuk dari mana belum diberi muka? Waduh. Dari apa, anak? Enggak, nih tahu kecoa, tikus, apa tadi lewat sini. Sekarang kita lanjutkan main kartu. Ayo, main. Pusing malah gue, deh. Enak, kalian makan di restoran. Lu cepet amat sih makannya. Ini naksir cewek warteg sebelah. Aduh, kenapa kagak pergian jauh-jauh aja? Oh, kasihan dong, anak kan nungguin untuk episode kedua. Waduh. Ulang tahun tiap hari aja, nak. Kerja berapa ini? Telepon lagi, Pak. Telepon lagi deh. Kalau belum menang, dia mah tidak pulang-pulang. Ganggu aja. Pasti dari Haji Komar. Kalau dari Komar, terus dia lagi nanyain rumah. Mendingan rumahnya kita bakar sekalian. Halo? Dewi? Bapak calon haji. Ya. Lagi di mana, Pak? Kelihatannya saya ada di atas Sri Lanka ini. Sri Lanka? Butuh. Begini, saya mau ngasih tahu kamu, di kampung kita kan lagi musim maling. Apalagi dekat daerah rumahmu itu. Lebih baik kamu jaga di rumah aja, ya? Apa urusan suruh jaga rumah biar gak kemalingan? Aneh nih orang. Jangan suruh pulang, gak mau pulang. Mana tuh? Sampai jam berapa kita di sini? Kita tunggu aja. Kalau naik haji mah udah gak urusin dunia lagi. Tau. Ibadah yang dipikirin, masih ngurusin rumahnya. Maling lah diurusin. Iya. Waduhin ya. Bukan begitu, nah. Jangan ngerepotin kawan. Kenapa kembalian tadi ini? Gue mah tinggal 15.000 doang, kan 35.000. Lah, kembalian gue belum dikasih. Ayo, mau pada pas-pasan aja. Enggak nih, gara-gara dia nih. Ayo, pergi dulu. Jangan balik lagi kalau bisa.
tidur. Bangun pindah cepat. Jadi makin aja udah gua usir-usirin. Pokoknya gua akalin dia pergi deh. Hebat gak gua? Cepetan. Yang benar. Benar. Mau kita keluar. Ya. Masuk lagi. Udah cepetan pindah. Ayo, cepetan. Kita mulai cepet. Aduh, ngapain lu? Ngapain lagi? Ma? Aduh, mah sakit perut. Aduh, ya emang lu siapa yang mau kau? Wah, nggak bisa, kamar mandinya rusak. Apalah, aduh, dikebon deh, dikebon. Bentar aja. Kenapa tadi kaki gue pegat aja ya? Nah, apa sih mana? Kagak. Udah telanjur. Kok panik diri gue sih mana? Apa sih? Kita sulap deh. Emang, udah. Udah. Waduh. Udah. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kemarin itu cuma makan ini aja. Beton nih. Agak keras. Makannya apa sih tukang roti itu? Bau kayak batu. Pokoknya yang penting kita kembali melanjutkan main kartu. Ayo. Si Dery datang. Oh, ada dia nih. Oh, nyamain serobot aja. Kira-kira dong kalau mau begitu caranya. Masa uang kos susah duluan. Iya, kan kita yang bikin kos. Aku yang ngurusin semua. Semuanya datang. Udah, gampang. Uang kos. Gue balikin uang kos buat lo berdua. Benar. Iya, yeah, tapi ada syarat. Apa? Lo gue tantangin main kartu 7 hari 7 malam. Berani gak? 7 hari 7 malam. Berani. Ayo berani. Kamu ini aku gak dagang roti. Agak gak apa-apa, yang penting kan udah dapet uang kos. Sip, boleh. Boleh. Duduk sini. Di sana aja nih, berapa kamu lah. Enak di sini. Ayo, bagi-bagi. Mereka satu minggu mau main kartu. Seminggu, aduh. Masa kita di kamar mandi seminggu atau apa gimana? Begini, nggak ada jalan lain kecuali kita harus keluar. Gak malu? Alah, kita takut apa? Kita keluar. Bawa. Ya, bilang lain seminggu. Aku tetap. Sih, nasibnya udah sampai di Sri Lanka gimana? Sri Lanka, ada Sri Lanka.